Halo, apa kabar Sobat Tani dimanapun Anda berada? Jumpa lagi dengan saya, Ari Dwi Krisnanto, masih di ADK Channel. Nah, di video kesempatan kali ini saya akan berbagi tip, yaitu bagaimana cara saya menyemai buah stroberi sehingga bisa tumbuh secara maksimal. Nah, pertama yang perlu kita siapkan yaitu namanya benih stroberi. Ya, benih stroberi yang saat ini saya pakai yaitu benih stroberi dari negara Taiwan. Dan kemudian untuk media tanamnya yang baik yaitu menggunakan serbuk kayu atau kokopit. Nah, yang saya pakai saat ini serbuk kayu, teman-teman. Untuk hasil yang lebih bagus kalian gunakan kokopit atau serbuk kelapa yang sudah dihaluskan. Jangan dicampur dengan media tanah ya, teman-teman. Full menggunakan serbuk kayu atau kokopit. Nah, seperti apa cara saya menyemai bibit stroberi ini? Yuk, simak videonya berikut ini. Nah, itu tadi Sobat Tani, cara saya menyemai bibit stroberi sehingga bisa menghasilkan bibit stroberi yang berkualitas. Nah, sebelumnya saya mohon maaf juga di usia 2 bulan pada saat bibit stroberi ini kita pindah ke tray, filenya kehapus, teman-teman. Sehingga momen-momen pada saat saya memindahkan bibit stroberi ini ke tray ini, filenya tidak ada. Tapi tidak masalah. Semoga teman-teman yang saat ini menyemai bibit stroberi bisa berhasil dan bisa teman-teman manfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari pada saat tanaman stroberi ini berbuah. Nah, cukup sekian video kali ini. Jika dirasa video ini bermanfaat, jangan segan-segan untuk tekan tombol like. Jika ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Nah, buat teman-teman yang baru gabung di channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya juga. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses petani muda Indonesia.